manusia perlukan sentuhan. Bila dia disentuh, dia akan buat company ni macam dia punya. Yang paling kita nak capai adalah sale. Okay, kita nak sale 1 juta pertama boleh buat seorang, tapi untuk nak capai 10 juta ke atas, 20 juta, 30 juta, benda tu bukannya senang. The main issue saya adalah bila saya terpaksa buat banyak sangat kerja, sampaikan terabai keluarga, kan? Ziarah mak pun dah lama tak pergi tengok. Tiba satu tahap kita tak sedar, kita sedang menjadi seorang pengkhianat kepada keluarga kita. Okay? Sebab kita cuba nak buat semua benda sorang-sorang. Bisnes ni sepatutnya saya boleh dibantu oleh orang-orang keliling saya. Okay? Saya ada, patutnya ada je manusia yang pandai, yang bijak, yang Allah Ta'ala boleh lorongkan dia bersama-sama dengan kita punya team. Bila saya buat assessment, Alhamdulillah kita juga bersama dengan pakar HR untuk bantu. Sebab saya fikir macam ni, bukan semua benda saya kena tahu. Saya mungkin pandai marketing, saya pandai sale. Tapi dalam membina pasukan, saya perlu hire the right people. Oh, saya kena dapatkan nasihat dari seseorang yang memang pakar dalam bidang tu. Saya sendiri pun mendapatkan nasihat daripada Tuan Hisham, kan? Sebab saya nampak saya sedang membina bisnes. So saya minta nasihat daripada pakar HR. Dan Alhamdulillah 2020 kami daripada 25 orang. Sebelum tu pakar HR yang train 25 orang ni, Alhamdulillah kami berkembang pada hari ini. Kami ada 88 orang team. So saya hantar 2 orang core leader saya pergi belajar dengan pakar HR. Kami berjaya memecahkan sale lebih 21 juta Alhamdulillah. Sebab kita dah ada HR, kita ada finance, kita ada operation, kita ada team yang bagus, kami dapat buat KPI, kami dapat bagi bonus baru ni sehingga 4 bulan setengah gaji. That's why nasihat saya kepada you yang baru bermula, kuatkan marketing and sale dulu. Betul. Marketing sale core. Dapat sale yang bagus, jangan kedekut, jangan enjoy dulu. Apa yang Tuan Hisham dan Puan Sarwar berikan ilmu, ilmu mereka ni sangat hebat, ilmu mereka ni sangat advance. Saya tak rasa ada orang lain yang saya akan rujuk ke HR kalau di Malaysia selain daripada pakar HR. Jangan takut bayar orang dengan gaji yang mahal kalau dia bagus.